Hai sobat film dimanapun berada dan apa kabarnya, semoga semua sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film horor Indonesia yang sempat ramai berjudul Di Ambang Kematian. Bagi yang belum tahu, film ini diangkat dari kisah nyata yang diambil dari sebuah utas viral dalam Twitter yang bercerita seorang perempuan muda yang hidupnya berada di ambang kematian. Hal ini bisa terjadi karena dia ternyata menjadi tumbal dari pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Penasaran seperti apa kisahnya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia, Di Ambang Kematian. Semua terjadi begitu cepat. Meninggalkan trauma seumur hidup. Ya, film dibuka dengan latar di penghujung tahun 2001 di Sidoarjo, Jawa Timur. Tinggallah satu keluarga yang terdiri dari Pak Suyatno, istrinya bernama Mirna, dan kedua anaknya yang masih kecil, yaitu Yoga dan adik perempuannya bernama Nadia. Sang ibu ternyata sudah sakit-sakitan sejak lama, bisa dilihat dari kulit mukanya yang mulai bernanah. Nah, tak hanya itu, si ibu kadang suka berhalusinasi seperti melihat sesuatu. Hingga saat Nadia akan memberikan asupan makanan kepada ibunya, ibunya berpesan untuk mengikuti aturan dan arahan ayahnya supaya mereka selamat, yang membuat Nadia terheran. Nurut sama bapak. Setelah itu tiba-tiba ibunya muntah darah. Sang ayah kemudian datang dan lantas memberinya obat. Kemudian dia bergegas masuk ke dalam sebuah kamar yang selalu tertutup dan terkunci. Dan hanya si bapaklah yang boleh masuk ke kamar tersebut. Dari dalam kamar terdengar suara si bapak yang merintih meminta permohonan agar tidak menyakiti istrinya. Tapi entah kepada siapa beliau berbicara. Singkat cerita, di malam harinya, menjelang tahun baru 2002, secara mengejutkan, tiba-tiba ibu tampak sehat, juga tidak merasakan sakit apapun. Ia pun menyiapkan sejumlah makanan untuk acara makan malam. Si bapak yang saking senangnya karena kesembuhan sang istri, dia berjanji akan mengajak mereka jalan-jalan esok harinya. Namun kebahagiaan itu tak lama. Tiba-tiba awal petaka terjadi. Si ibu berjalan sendiri ke dapur dan betapa terkejutnya, ia malah memasukkan mukanya ke dalam sebuah panci yang berisi air yang mendidih. Sontak semuanya terkejut dan berteriak histeris dan tak lama kemudian, sang ibu meninggal mengenaskan saat dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah ya Pak, baru 3 bulan buka udah seramai ini. Ya, scene berpindah 3 bulan kemudian. Setelah kematian istrinya, Suyatno sekarang berprofesi sebagai penjual sembako di pasar. Bisa dilihat tampak usahanya berkembang pesat walau tokonya baru buka 3 bulan. Terlihat banyak sekali pembeli yang setiap harinya mengantri untuk belanja. Sementara rumah mereka sudah mulai direnovasi, namun tak pernah berkesudahan. Bahkan si bapak melarang anaknya untuk membersihkan debu di rumahnya yang dibiarkan kotor begitu saja. Juga ia membiarkan darah bekas ibunya untuk tidak dibersihkan. Semenjak sang ibu meninggal, Yoga masih terus bersedih, selalu merenung sendirian. Sampai hari ini, Yoga masih bingung dengan sikap bapaknya yang melarang mereka untuk membersihkan darah mendiang ibunya di lantai, yang hanya ditutup keramik. Suatu ketika, Yoga mendengar bisikan dari sang ibu yang memanggilnya. Kemudian dia mendekati suara itu ternyata di bawah keramik yang bergerak sendiri. Saat ia dibuka, tiba-tiba... Ya, Yoga ditarik oleh sosok misterius. Mendengar jeritan anak-anaknya yang ketakutan, ayahnya langsung menghampiri. Namun, tidak ada apa-apa. Makan yuk. Bapak yang biarin ibu mati.
Di malam harinya, pada saat makan malam bersama, Yoga yang tidak mau makan, justru dia menyalahkan ayahnya yang membuat ibunya mati. Karena ayahnya telah membiarkan rumahnya berantakan, banyak debu di mana-mana, sehingga membuat ibunya sakit. Yoga pun menuduh ayahnya penyebab dari kematian ibunya. Mendengar ucapan Yoga, bapaknya emosi dan langsung menampar Yoga. Tapi Mas Yoga masih sakit. Udah enggak. Di malam itu juga, Yoga mendengar kembali bisikan ibu yang memanggilnya. Saat ditelusuri, ia melihat penampakan ibunya sedang berdiri di dapur. Begitu dihampiri, Yoga sangat terkejut melihat ibunya berubah menjadi menyeramkan. Mendengar suara kegaduhan, ayahnya mencoba ngecek keadaan di dapur. Yoga yang tidak mau ketahuan ayahnya, ia bersembunyi di dalam lemari. Yoga pun terus mengikuti gerak-gerik ayahnya yang mencurigakan. Lalu Yoga melihat ayahnya membawa seekor kambing hitam dan dimasukkan ke dalam kamar misterius yang selalu terkunci. Yoga yang penasaran mengintip dari lubang kunci pintu kamar. Ya, betapa terkejutnya, dia menyaksikan ayahnya menghabisi kambing hitam yang tadi dibawanya. Tak hanya itu, ia minum darahnya dan dia oleskan darah itu di sekujur tubuhnya. Kejadian itu membuat Yoga ketakutan dan dia sering mendapatkan teror dari makhluk tak kasat mata. Namun, Yoga menyimpan rapat-rapat rahasia itu. Sejak ibu meninggal, aku jadi kayak kehilangan Mas Yoga. Setelah kejadian itu membuat Yoga trauma yang mendalam karena gangguan-gangguan yang tidak ada hentinya. Hingga waktu berpindah 9 tahun kemudian, Yoga yang kini tumbuh dewasa punya kehidupan yang tidak pernah tenang. Ia sering panik dan ketakutan sendiri. Bahkan ia terluka di tangannya tanpa sebab. Nadia yang khawatir dengan kondisi kakaknya berusaha membantu dan meminta Yoga untuk pergi ke psikiater. Namun Yoga menolak karena merasa dirinya tidak gila. Yoga kemudian bercerita soal rahasia tentang ayahnya yang terbongkar. Dan untuk membuktikannya, Yoga mengajak Nadia untuk melihat secara langsung ritual yang dilakukan oleh ayahnya saat tengah malam. Ya, Nadia begitu syok melihat semua ritual yang dilakukan oleh ayahnya, lalu pergi dari sana. Nah, ketika ayahnya akan mengubur si kepala kambing tersebut, Nadia yang tak tahan melabrak si bapak dan menegur ayahnya, yang ternyata selama ini melakukan pesugihan. Ma, ini apa? Apa? Jangan diam aja, Ma. Bapak diem waktu ibu sakit. Suyatno mengakui dosa-dosanya yang telah melakukan ritual pesugihan. Bukan tanpa alasan ia nekat lakukan ini supaya keluarganya hidup bahagia, tidak hidup dengan kemiskinan. Ia selalu menumbalkan kambing hitam sebagai syarat pemujaan kepada iblis. Awalnya berjalan aman, namun suatu hari, makhluk itu terus datang dan meminta nyawa manusia, yang pada akhirnya ibunya meninggal sebagai tumbal ritual. Suyatno terus lakukan ritual ini semata-mata ingin menyelamatkan nyawa mereka, mencegah jatuhnya korban jiwa. Yoga yang tidak mau kejadian itu terulang, dia masuk ke kamar misterius itu dan dia memporak-porandakan sesajen ritual bapaknya. Dan peristiwa itu membuat Yoga terus dihantui makhluk yang sangat menyeramkan akibat perbuatannya. Suyatno kemudian memohon kepada anak-anaknya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Mendengar perjuangan sang ayah, mereka pun menuruti semua permintaannya. Nah, singkat cerita, pada penghujung tahun 2011, tepatnya pada malam perayaan tahun baru, Yoga bersama bapak dan adiknya merayakan dengan mengadakan acara bakar-bakar. Setelah itu, Yoga masuk ke kamarnya untuk mengambil jaket.
Namun, tiba-tiba pintu lemarinya terbuka sendiri. Lalu muncullah makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk itu juga menyerang Yoga yang membuat Yoga meninggal secara mengenaskan. Nadia yang melihat langsung kejadian kematian kakaknya, dia berteriak histeris membuat luka yang mendalam bagi Nadia. Di saat orang-orang asik merayakan tahun baru, keluarga ini malah dapat malapetaka. Dan sekarang, Nadia justru merasakan ketakutan dan dia dihantui oleh makhluk yang sangat menyeramkan. Dan teror itu juga terjadi di sekolahnya, guys. Tak cukup sampai situ, malam harinya Nadia kembali mengalami kejadian yang mengerikan. Ia merasakan ada sesuatu di dalam kamar kakaknya. Saat ditengok, betapa histerisnya ia melihat siluman kambing hitam itu yang sedang memakan jasad Yoga. Kejadian itu pun membuat tangan Nadia terluka tanpa sebab. Melihat kondisi Nadia yang diliputi ketakutan, Suyatno langsung mengajak Nadia menuju ke rumah dukun tempat dia meminta pesugihan dulu. Selama dalam perjalanan, Nadia terus dihantui oleh makhluk tak kasat mata yang menyerupai seorang nenek-nenek. Selain itu, begitu banyak makhluk misterius yang terus menghantui Nadia selama dalam perjalanan. Setelah sampai di rumah dukun, Suyatno meminta bantuan kepada dukun untuk melepaskan diri dari kutukan dan jeratan iblis itu. Namun si dukun tidak bisa berbuat apa-apa, itu karena ternyata Suyatno telah melanggar perjanjian di luar kesepakatan. Saya nggak tahu kalau syaratnya berubah jadi nyawa manusia. Hidayah, bapakmu membuat perjanjian baru dengan makhluk itu. Ya, dia telah membuat perjanjian sendiri dengan makhluk itu, yang awalnya dengan kepala kambing. Namun karena keserakahannya, si iblis itu malah meminta tumbal manusia. Dan ternyata si iblis itu mulanya ingin minta tumbal anak pertamanya, yaitu Yoga. Namun si ibu rela berkorban demi keselamatan anak-anaknya. Mau kayak gitu, Bu. Kenapa yang mau kayak gitu? Di mimpi itu dia sudah sepakat. Aku yang menggantikan Yoga. Di tempat tersebut, Nadia bertanya kepada si dukun itu siapa orang-orang yang ada di dalam foto yang dipampang di bilik bambu. Nah, ternyata orang di dalam foto itu sama seperti makhluk misterius yang mengganggunya selama dalam perjalanan. Siapa mereka? Dukun itu juga menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam foto itu adalah orang-orang yang melakukan pesugihan yang dia bantu seperti Suyatno. Dan mereka akhirnya pergi pulang ke rumahnya. Di dalam rumah dengan penuh amarah, Suyatno menghancurkan sesajen itu dan dia tidak lagi mempedulikan soal hartanya. Kemudian dia menutup toko dan mewakafkan sebagian hartanya ke berbagai yayasan. Kondisi Nadia sendiri saat ini sering diliputi rasa ketakutan. Nadia sering tidak sadarkan diri, bahkan sering kesurupan. Ya, sepanjang tahun ke tahun mereka berkeliling ke berbagai kota untuk mencari pertolongan dari satu orang pintar ke orang pintar lainnya. Hampir satu pulau Jawa mereka susuri demi menemui orang-orang yang dianggap bapak memiliki kelebihan untuk menolong mereka.
Semakin jauh mereka pergi, akhirnya mereka bertemu dengan orang pintar yang bernama Mbah Unjuk di sebuah desa terpencil. Mereka pun mencoba meminta pertolongannya. Mbah, kalau boleh saya minta tolong. Namun setelah ditemui, Mbah Unjuk mengatakan apa yang dilakukan Suyatno tidak ada cara untuk menyelesaikan kutukan ini. Perjanjian yang dibuatnya telah membuat si iblis menembus dimensi manusia setiap 10 tahun sekali. Ya, akan ada persembahan. Yang pertama pada tahun 2002, istrinya yang telah menjadi tumbal. Pada tahun 2012, anak pertama yaitu Yoga yang telah menjadi tumbal kedua. Dan menurut penerawangannya, pada tahun 2022 nanti, Nadialah yang akan dijadikan tumbal selanjutnya. Nadia yang mendengarnya sontak ketakutan, dan Suyatno sebagai seorang ayah berusaha tidak membiarkan itu terjadi. Namun Nadia tidak mau ayahnya lakukan itu, karena dia merasa sudah pasrah menghadapi kematiannya. Karena tahun 2022, sebentar lagi guys. Nadia ingin benar merasakan hidup walaupun ajalnya tinggal menghitung hari, tapi bapaknya tetap tidak tinggal diam. Bapaknya terus berusaha memperbaiki semuanya. Nah, menjelang tahun baru 2022, Nadia sudah pasrah dengan ajal yang akan menjemputnya. Dia sekarang berada di ambang kematian. Nadia menyuruh bapaknya untuk menjauhi dari kamarnya, dan saat jarum jam tepat pada jam 12, tiba-tiba sosok misterius yang begitu sangat besar dengan wujud kepala kambing berdiri di belakangnya. Kemudian Nadia merasakan gatal pada sekujur tubuhnya. Ngerinya, dia menguliti tangannya sendiri hingga mukanya, dan dia mati dengan cara yang mengenaskan. Sementara Suyatno yang mendengar teriakan Nadia dari jauh hanya bisa menangis tak henti-hentinya dan minta maaf kepada Nadia. Di akhir kisah, Suyatno terlihat mengalami gangguan jiwa sejak kematian seluruh anggota keluarganya. Dan di scene terakhir, Suyatno melihat sendiri penampakan sang istri, Yoga, dan Nadia, tapi dengan wujud aneh berkepala kambing di dalam kamar misterius itu. Ia pun menghampirinya, namun tidak tahu apa yang terjadi, karena film pun selesai. Oke guys, demikian alur cerita film Di Ambang Kematian. Nantikan terus cerita film selanjutnya ya. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.